Jangan salah ya, bukan. Kasih maju aja deh, Bang. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? Banyak? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Mbak, udah punya anak belum, Mbak? Kok tega, Mbak? Iya, satu orang aja. Yang satu orang ini berapa kali, Mbak? 3 kali. Kenapa, Mbak, kira-kira, Mbak? Alasan Mbak menukar itu. Kecapean, Mbak. Ya? Kecapean. Kecapean, ya? Kecapean mungkin ada perasaan kesal kali, Mbak, ya? Masalah juga, Mbak. Ada masalah dengan siapa, Mbak? Keluarga. Ada masalah keluarga, hingga kesal, capek, dengan Mbak ini. Udah. Dalam hal ini diduga pelaku bernama inisial T. Modusnya ini korban ini sering rewel, menangis dan susah makan. Bukan? Itu alasannya, Pak, ya? Ya, itu alasannya. Mang, sering berulang, Mang, itu kan ditinggal. Sudah tiga kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan. Iya. Kan dalam hal ini barang bukti, rekaman CCTV terkait ini pasalnya kami terapkan rekan-rekan sekalian pasal 80 ayat 1 yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan karena ancaman di bawah 5 tahun kita tidak lakukan penahanan. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? 8 bulan. Ini kau ini udah tahu ya? Jangan salah ya, bukan. Kasih maju aja deh, Bang. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? Banyak? 8 bulan. 8 bulan. Mbak, udah punya anak belum, Mbak? Kok tega, Mbak? Udah. Kurang tega, Mbak. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? 8 bulan. Ini kau ini udah tahu ya? Kasih maju aja deh, Bang. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? Banyak? 8 bulan. 8 bulan.
Mbak dah punya anak belum, Mbak? Sudah. Kok tega, Mbak? Iya, satu orang aja. Yang satu orang ini berapa kali, Mbak? Tiga kali. Kenapa, Mbak, kira-kira, Mbak? Alasan Mbak menopeni itu. Kecapean, Mbak. Ya? Kecapean. Kecapean, ya? Kecapean mungkin ada perasaan kesal kali, Mbak, ya? Ada masalah dengan siapa, Mbak? Keluarga. Ada masalah keluarga, hingga kesal, capek, dengan Mbak ini. Udah. Dalam hal ini diduga pelaku bernama inisial T. Modusnya ini korban ini sering rewel, menangis dan susah makan. Duitnya. Itu alasannya, Pak, ya? Ya, itu alasannya. Mang, sering berulang, Mang, itu kan di tinggal. Sudah tiga kali dengan korban yang sama. Jadi yang ketiga ini ketahuannya oleh orang tua korban, anak saya kok ada seperti luka-luka bekas cubitan. Kan dalam hal ini barang bukti, rekaman CCTV, terkait ini pasalnya kami terapkan, rekan-rekan sekalian, pasal 80 ayat 1 yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, dengan pidana paling lama 3 tahun 6 bulan. Karena ancaman di bawah 5 tahun kita tidak lakukan penahanan. Mbak, sudah berapa lama kerja situ, Mbak? 8 bulan. Ini kalau dia udah tahu ya, yang Ini berdiri atau kalau